Yo, halo semua, balik lagi bareng gua Takeru. Oke, game One Piece baru lagi cuy. Ini judulnya Lianmin Haitak ya. Ini merupakan game One Piece private server dari Vietnam. Dan kalau gua lihat dari beberapa gambar atau bannernya, ini tuh mirip banget dengan Konoha Legend cuy. Jadi bisa gua bilang ini tuh Konoha Legend versi One Piece-nya ya. Oke, untuk downloadnya ya, biar kalian kagak bingung, nanti klik aja link download yang ada di deskripsi. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalau tidak ada di deskripsi, cek aja pin komentar ya. Nah, kalian scroll ke bawah. Nah, ini. Yang ini ya. Ini yang ini. Kalian klik yang ini untuk download gamenya. Thai game. Nah, kalian klik itu maka akan terdownload gamenya. Kalau udah terdownload, ya udah tinggal install dan masuk ke sini ya. Sekarang kita akan daftarin akunnya. Bentar, kita artiin dulu ya. Nah, ini akun kata Sandi. Enter dan pendaftaran cepat. Ya, sama halnya dengan Konoha Legend ya. Kita daftar di sini dulu. Misalnya, coba. Oke. Terus passwordnya 123. Coba. Ya. Siap. Nah, kalian klik yang ini dulu ya. Pendaftaran cepat ini. Klik. Siap. Udah ya, berhasil. Ini artinya berhasil. Dan sekarang klik yang ini. Dangnap ini ya. Oke, ini dia udah masuk ke dalam gamenya. Oke, sekarang kita lihat servernya ya. Yang terbaru server 7 cuy, gila baru rilis sudah langsung server 7 aja. Oke, kita gas aja langsung masuk game. Nah, ini skip aja ya. Seperti yang gua bilang, ini tuh Konoha Legend versi One Piece-nya cuy. Untuk ke kasih nama karakter atau akunnya aja sama persis kan. Oke, ini gua karang bebas aja ya. First damage ya. Siap. Oke. Udah, sekarang kita klik yang ini. Gacha dulu cuy. Siap, kita gacha ya. Hit, dapet Zoro. SR Zoro. Ya, oke, nice. Untuk grafisnya kayaknya oke punya ya. Oh, dapat apaan tuh? Dapat Luffy kah? Nah, gila men. Nah kan, lihat nih. Quest-questnya ya, sama persis kayak Konoha Legend Naruto ya. Dan ya, langsung VIP 12. Level 50 cuy. Gila. Mantap lah ini ya. Sekarang kita masuk ke story-nya dulu. Oke. Nah kan, bener banget lah ini. Terus suaranya juga ya, Konoha Legend banget. Oh, no. Kayak gitu cuy. Ya, jadi ya Konoha Legend versi One Piece ya. Siap. Mantap-mantap. Nah, ini home-nya kayak gini ya. Kalau yang di Konoha Legend, untuk gambar karakternya besar tuh. Kalau ini enggak ya. Full body ya kalau ini kelihatan. Kalau yang di Konoha Legend cuman sebagian badan aja ya. Jadi kelihatan besar karakternya. Sekarang kita lihat menu-menunya ya. City, oh belum bisa kebuka. Fan, nah ini anu nih kayaknya harian ya, daily apa ya, kayak belly experience. Nah kan, terus apa ini karakter shard ya kan, samalah halnya dengan Konoha Legend ya. Siap, ini Tenlui apa ya di Konoha Legend ya, pokoknya itulah. Sama persis lah ya menu-menunya, ini juga samalah. Terus yang ini Anggyong apaan nih? Oh, ini karakternya coy. Waduh, ini dia semua karakter yang ada di sini. Tampilan atau tulisan SSR-nya pun sama cuy kayak Konoha Legend ya. Wow, men, ini dibagi menjadi 5 kelas juga. Ada yang gambar tengkorak, ini pirate kah ya. Ada yang gambar topi jerami, ada yang gambar kepalan tangan, ada yang gambar jangkar sama apa nih? Tengkorak raja bajak laut ya. Siap. Coba kita lihat yang di sini SSR-nya ada Hawkins. Oke, okay, nice. Sabu yang Lucy. Oke. Okay. Ini Lau ya, siap. NL SSR. Grafisnya mantap, cuy. Bellamy SSR dong. Wow. Ini Kid SSR, Bege SSR, Drake SSR, Ace SSR. Oke. Okay. Mantap, banyak banget SSR-nya, cuy. Gila. Mantap lah ini ya. Kalau yang topi jerami ini ada Luffy dong SSR. Eh, tadi gua udah punya kan itu ya? Oh iya, SSR untuk awal dapet ini ya, topi jerami ya. Yang pertama ada Yamato dong. Gila, Yamato. Waduh, White Star, Shirahoshi ya. Ada Robin Chan. Ada Jinbei. Oh, Jinbei masuk sini coy. Zoro masuk sini dong. Wow, Zoro Grindliner. Oke, Sanji. Oke, siap. Chopper masuk sini. Nami juga jelas dong. Nami Brook juga, apalagi Usopp. Oh, Usoppnya kok kostumnya kayak gini cuy. Biasa aja ya. Franky Zuber. Oh, ini yang biasa cuy Franky-nya. Oke, siap. Siap. Oke, sekarang kita ke yang kepalan tangan nih. Siapa aja di sini? Ada Boa Hincok. Wow, kawaii. Gila men. Mantap lah ini ya. Goyang-goyang cuy. Oh, Blackbird ada di sini nih. Yang ini siapa nih? Oh, Queen Otohime. Oh iya ya, anu ya, ibunya
ibunya siapa namanya, si Roshi, ya nggak sih? Kalau salah tolong koreksi cuy ya. Mihawk dong, gila dan keren keren keren. Ini siapa ya? Oh anu, The Flamingo. Sabu, oh Sabu yang biasa ya. Ini di Chemoria. Ryuma, ini pedangnya Zoro ini cuy, USSR dong. Wah mantap mantap nih. Terus yang ini Pak gambar jangkar ada Peach Rabbit. Peach Rabbit, oh, gambarnya sama ini beda cuy. Entahlah. Nah ada Zeffa, Zafir kan ini, Zeffa namanya cuy. Ada Fujitora, oke Fujitora masuk di jangkar ini ya. Oh ini anu semua ini marinir ya, anggota marinir ya. Gelan, ya kan, Sengoku Basara. Ini Tsuru, oh iya iya. Okiji, Guard, nah kan, Kizaru. Ah ini yang bawaan dari Sentomaru. Udah sampai Sentomaru doang. Ada yang kurang nggak cuy? Marinirnya cuy. Anu Akainu ada nggak? Oh ini apa tadi? Siap-siap. Terakhir ya, kelas Sadaka Ido dong, gila men. Gambarnya mantep-mantep lah ini grafisnya ya. Keren coy. Oh sini masuk Katakuri dong. Big Mom masuk sini semua coy. Oden, waduh. Ngeri Oden coy. Mantep-mantep. Oh Marco masuk sini. Ah ini Luffy yang New World. Oke Luffy yang New World ya. Ini udah ada luka di dadanya tuh. Whitebeard masuk sini juga. Ace, oh Ace Seoul. Mantap coy. Eh, Blackbird ada juga yang New World ya. Berarti yang New World ini udah dapat kekuatannya Whitebird juga kan? Ada Shang. Waduh, Shang coy. Si Uta ada nggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Belum masuk Uta di sini cuy. Film Red ya. Oh, ada nih Burgess. Ada Relike. Ada King Relike. Zoro dong. Oh, Zoro masuk sini cuy. New World. Oh iya, ding Luffy juga masuk sini tuh. Tuh. Iya, Sanji ada nggak ya? Nggak ada coy. Gak ada cuy. Waduh, gila men, Zoro mantap-mantap lah ya. Wah, kayaknya harus build ini gua nih. Keren-keren karakternya nih. Dari segi karakter aja udah keren ya, apalagi skill-skillnya. Nah, menurut kalian bagus nggak? Dimainin nggak? Atau gimana menurut kalian? Keren kan? Kalau menurut gua sih keren. Keren parah cuy. Kalau yang di atas ada menu, yo ini event ya. Event untuk awal-awal game itu biasanya kayak gini eventnya cuy. Sama lah dengan Konoha Legend. Eh, ada lagi. Bisa diambil kalau di bawah ya. Beli, ah, nol gratis kan. Kayak gitu, Konoha Legend juga kayak gitu. Nah ini event yang gacha coy. Nah piro. Waduh, ini gacha ada Big Mom. Ini dapat 60 kali gacha bisa dapat Big Mom atau Ryuma atau Sanji coy. Gile, mantap nih. Nah ini yang selection. Oh ada Blackbird, Bellamy, Marco, Garp ya. Akainu, oh ada event Akainu. Gacha 150 kali bisa dapat Akainu coy. Wah mantap nih, mantap nih. Kita bisa beli-beli. Ini anu ding, top up ding ya. Top up, ya top up. Ini login harian kah? Saya ambil tuh. Apa tuh? Entahlah. Ambil-ambil aja lah ya. Nah ini login harian. Biasa kan kalau login harian tuh sampai login hari ke-7 tuh dapat tuh. Hadiah mantap-mantap coy. Hari kedua, ketiga, keempat, equipment bintang 1 merah. Hari pertama juga equipment yang dapat sepatu. Siap, kita ambil-ambil aja lah ya. Tuh Gigi Gaming, kenapa gua nggak coba yang di atas ya? Yuk kita coba gacha yang gratis. Nah ini yang gratis Big Mom. Nah gachanya aja mirip coy. Mirip parah sih itu ya. Fix lah ini Ninja Rabbit versi One Piece coy. Gila. Ini pilih siapa ya? Blackbird aja kali ya. Ah enggak, Marco aja deh. Marco aja ya. Siap. Nah, oke kita coba yang gratis. Waduh dapat kriek. Siap. Akainu bisa ada yang gratis kah? Ada. Set dapat Khalifa. Oke, nice. Mantap coy. Coba ini apa ya? Oh, ini login bulanan. Pertama dapat ini nih, experience atau apa ya? Coba kita artikan dulu. Set, jenis terobosan alat peraga pemecah. Gunakan di level pahlawan menembus level tertinggi. Oh, kayaknya experience ya. Hari kedua juga dapat experience, hari ketiga tuh mulai 5000 DM. Hari ke-7 dapat Doflamingo, hari ke-12, hari ke-17, hari ke-22 sama hari ke-27. Dapat Doflamingo coy. Wah ini masing-masing DM dapat 5000. Gilo ya. Ramah banget free player ya. Kalau ini kayaknya anu deh, top up deh. Nah kan top up coy. Ya event-eventnya keren nih. Mantap nih. Waduh. Skill kedep coy. Ini bisa beli. Tapi koinnya nggak ada nih. Koin apa ya? Coba kita artiin. Kesayangan. Batas bonus setiap bulan. Entah lah apa. Mungkin top up ya. Coba yang nap nih apaan. Nah ini VIP-nya coy. Ini dia VIP-nya, nah kan gratis VIP 12. Aduh men, gila langsung 104k DM gua 104. Bisa lah kita beli ini semua, ya kan? VIP 12 dapat box 100 ini apa nih? Oh, antara anu ya.
antara Jangkar atau Raja Bajak Laut, cuy. Nah, ini kita bisa pilih dong. Waduh, men, mantap mantap, men. Waduh, men, yuk kita belilah. 15.000, murah lah ya. VIP 11. Nah, kan. Beli aja sudah. Ramah juga free player. Gampang dapat DM di sini, coy. DM-nya banyak tuh. 4.000, murah harganya, coy. Bisa ambil claim semuanya tuh. Aduh, apa nih lagi? Nanti dulu ya. WA WA nanti dulu gua balas lagi konten, coy. Ya, ini kita ambil-ambil dulu tuh. Makin ke atas makin murah, coy. Siap, gratisnya sampai VIP 12 ya. Kalau mau mentok ya kudu beli, cuy, top up ya. Walaupun private server tapi harus top up, cuy, kalau mau VIP mentok. Mentoknya VIP 20 ya, dapat ini. Tuh, apaan? Gua VIP. Apaan nih, cuy? Waduh, warna-warni pelangi bintang 5 merah, apa itu entahlah. Dapat box ini ya, pilihan karakter. Tuh, keren-keren, men. Mantap-mantap lah ini game. Oke, ini kita bisa collect. Nah. Waduh, eventnya GG Gaming. Nah, ini. Login 7 hari dapat Blackbird dong. New World pula. Gila, men, mantap-mantap. Hari kedua dapat Kuma SSR. Hari pertama dapat 5.000 DM. Oke, nice. Besok ya dapatnya login tiap hari, men. Mantap-mantap. Oke, kita coba lagi battle ya. Nah, udah Kak. Pakai semua. Kita gas aja ini ya, terserah ding mau yang mana formasinya ya. Gini aja deh. Yuk, kita coba battle lagi. Nah, kan tuh. Wuduh, men. Gambarnya mantap lah ya. Tuh, battle-nya oke. Wuduh. Wuduh. Mantap-mantap lah, cuy. Gimana menurut kalian? Hah? Gimana? Keren enggak? Keren enggak? Ya. Kalau keren ya Squid dicoba ya kan. Ramah banget free player, dikasih VIP 12, level langsung 50, DM untuk awal tuh dapat 107k ya. Mantap. Mungkin gitu aja review gameplay dari gua. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau suka dengan channelnya, silahkan di subscribe. Kalau ada kritik atau saran, tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching, see you next game, and bye-bye.